Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan sehat, Mansatu Pasuruan dengan ini sarsi saya dekat bisa dimulai. Bila masa di waktu keluar dari
Man 1 Pasuruan ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan? Ya. Ya, untuk pertanyaannya, bagaimana perasaan Bapak setelah melihat adanya Man 1 Pasuruan menggelar pameran ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku bagian dari pimpinan Madrasah Alanibu 1 Pasuruan merasa bangga, terharu, juga sekaligus merasa semakin cinta dan memiliki Man 1 Pasuruan ketika melihat hasil karya anak-anak yang memang betul-betul memukau. Dan tadi sempat juga saya tanyakan kepada koordinator kesenian, apakah ini memang murni hasilnya anak-anak. Beliau-beliau menyampaikan ini prestasi dan hasil dari anak-anak secara langsung yang sebagian besar juga sudah pernah mengikuti event-event yang tingkat nasional. Makanya selaku wakil kesiswaan saya sangat bangga dan terharu melihat hasil kreasi seni dari putra-putra masyarakat. Untuk pertanyaan kedua, apa sih motivasi dari pameran ini, Pak? Ya, motivasinya adalah kami ingin menunjukkan kepada dunia minimal di kapasitas nasional kita di bangsa Indonesia bahwa madrasah jangan pernah dianggap nomor dua. Madrasah sekarang sudah tidak sama dengan yang dulu lagi. Madrasah sekarang sudah bangkit bahkan mampu membawa nama baik negara kita dan kancah internasional. Oleh karenanya kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa madrasah tidak perlu dipandang sebelah mata dan selalu di nomor dua kan. Kami the best, kami yang terbaik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.